sih? Karena ngos-ngosan nih. Iya. Hari ini saya sebetulnya agendanya sederhana, jadi karena ini bulan suci Ramadan. Pas ya. Suami saya hari ini milad yang ke-44. Ini semua on the spot ya sayang ya. Semuanya on the spot, jam 3 kita calling bus saja, alhamdulillah bisa. Anak yatim alhamdulillah bisa, berkah deh Masya Allah. Anak yatim juga dari jauh-jauh lagi, jauh-jauh ada dari lingkungan, ada dari Pondok Bambu, Durian Sawit. Masya Allah. Ya, tujuannya berbagi lah, mudah-mudahan dengan kita berbagi, berbuka puasa dengan anak yatim ini menjadi keberkahan buat kita semua ya. Amin. Ya, sebenarnya kalau berbagi ini nggak mesti bulan puasa aja. Iya. Karena cuman momennya bulan puasa, dapatlah. Kan? Lebih berkah lagi. Lebih berkah lagi. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, Masya Allah ya kan. Tadi juga dihadiri sama Majelis Taklim. Iya, Ibu Majelis Taklim dari Condet. Dan ada yang dari dekat rumah saya, ada nih Pondok Kelapa. Pondok Kelapa, Ustazah Munawara sama Ustazah Parihati ada. Kebetulan tadi Ayah nyerahkan ini juga apa? Iya, tadi saya karena apa di sini Ibu Majelis Taklimnya belum speaker, apa belum ada speaker buat pengajian. Tadi alhamdulillah kita udah kasih ya. Iya, speaker portable. Speaker portable buat Majelis Taklim. Mudah-mudahan berkah lah. Amin. Kalau tadi totalnya anak yatim yang datang ada berapa sih tadi? 56 orang. 56 orang. Sesuai absen ya. 56 orang. Tetap prokes ya. Tetap prokes ya. Jaga. Tetap prokes, pakai masker. Suhu tubuh, jaga jarak. Semua ada apa? Cek suhu, cuci tangan, tadi depan ada alhamdulillah. Tetap prokes. Dan ini setelah tadi ada acara santunan, kita sebagian ada yang pulang, ada juga yang karena pulangnya jauh biar jadi buka di sini, kasihan waktunya mepet, ya buka mepet dulu. Nah, acara sederhana lah, sederhana. Sebagai seorang istri menyiapin kado khusus buat suami dari milaknya jarang ya. Malah lupa ya tadi malam ya, kalau Ayah ulang tahun ya. Bukan lupa. Jadi gini ya. Sebenarnya tuh hari ini saya mau nyiapinnya surprise, tapi kata tertutup pun malam ini aja saya belum nyiapin apa-apa. Tapi buat saya yang penting doa buat suami saya adalah doa buat saya, buat suami. Doanya itu Masya Allah, mudah-mudahan suami saya sehat, yang terpenting itu sehat dulu, karena masa pandemi ini kan harus sehat, karena beliau ini kan capek ya, kerjanya bukan hanya di dalam gedung tapi di luar gedung padat. Jadi doa saya sehat, mudah-mudahan suami panjang umur. Amin. Mudah-mudahan karirnya lebih baik, bagus lagi ke depannya. Mudah-mudahan lebih dicintai lah sama masyarakatnya, warganya, konstituennya. Amin. Terutama dicintai anak dan istrinya. Amin. Dan mudah-mudahan diberikan kelimpahan rezeki yang banyak sehingga bisa lebih berbuat lagi. Suami bisa lebih berbuat banyak lagi untuk masyarakat di luar. Masyarakat Jakarta. Doa hadiah saya nanti malam dong. Bisa gimana? Itu lebih penting nanti malam. Eksklusif. Ini sunah rasul. Gimana? Bukan itu yang beb. Itu lebih berharga dari uang dan harta, benar enggak? Benar. Benar kan? Setuju. Benar, doa dan jatah sunah rasul. Saya sekarang lebih fokus ke ngurus suami. Buat saya ngurus suami itu Masya Allah banget, berkah, ibadah. Jadi saya lebih kenapa di drama Melinda, kenapa nggak tampil lagi di entertain? Saya di sini mohon maaf ya, karena saya di sini sudah menjadi seorang istri dan saya mau mengabdi sama suami, dan saya lebih banyak berkahnya menjadi seorang istri. Menyiapkan suami buka, menyiapkan suami makan, apalagi ngasih jatah malam, itu berkahnya luar biasa. Tapi rasa rindu, kangen ada gak sih untuk kenapa? Mungkin balik lagi gitu? Kalau paling saya kayak tadi aja, lagi ada rindu aja, salawatan. Dengan Ibu Majelis. Dengan saya lebih sedekat sama Ibu Majelis Taklim, kita salawatan. Iya, Bustaja. Kita maksudnya kita pakai mantra ya, salawatan ya. Iya. Kenapa? Ya, sebetulnya ditahan. Kamu tadi ditahan kan jadi nyanyi, kangen kan sama. Di rumah juga ada ruang karaoke. Di rumah juga ada karaoke sama anak. Tapi kalau saya udah mau nyanyi, anak saya direbut mic-nya, jadi saya enggak bisa nyanyi. Udah anak aja nyanyi. Oke. Ada penerus ya? Romantis dalam kesempatan buat tangga sejauh ini, koordinasi kami tanamkan suami seperti apa? Untuk membina suami itu, baru komunikasi ya. Keterbukaan ya, uang saya habis itu kan komunikasi. Ya, beras habis di dapur lah ya, itu kan komunikasi. Jadi dia komunikasi saya ya, dan kegiatan Ayah kan juga habisnya di masyarakat, iya, jadi bareng. Jadi
Masya Allah deh, makanya saya bilang berkah banget. Saya dibilang milih, saya lebih berkah menjadi seorang istri. Itu yang saya rasakan saat ini. Dan Alhamdulillah, dan insya Allah, doakan saya bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi istri yang diinginkan oleh suami, mudah-mudahan amanah, dan mudah-mudahan sih Masya Allah, pengen menjadi istri yang soleha. Gitu. Tapi kan saya, kita nggak boleh, oh saya istri soleh, tidak boleh. Ya, jadi saya pengennya mudah-mudahan yang diinginkan suami saya bisa. Amin, amin. Pokoknya yang terbaik. Nazar, nazar Mbak Mel nggak sih ketika hijrah? Kita hijrah nih kemarin untuk hijrah terus ketemu dapat apa? Dapat suami akhirnya fokus ngurusin suami. Iya itu dia. Jadi gini, saya sama suami kita tidak ada pacaran. Ketika suami ketemu saya niatnya apa? Mau nih kita nikah ya. Terus nikahnya maunya apa? Ibadah cari akhirat itu ya go. Jadi kita tinggalkan semua. Dan Alhamdulillah berkat. Karena kesibukan ayah di Dewan juga berkaitan sama masyarakat kan? Iya, berkaitan sama masyarakat. Sosial. Jadi, ya, saya lebih senang menyiapkan ibu mak. Ya, apa sih pertanyaan ibu mak saya? Itu lebih. Masyarakat. Jadi gini, yang dibiasakan, yang kebiasaan di luar kebiasaan saya, akhirnya saya dapat di sini ikut sama suami. Jadi saya ikut. Oh, ternyata ini loh, gitu. Ada yang lain gitu, tapi lebih bermanfaat. Itu udah nggak mikirin lagi dunia entertain yang kemarin-kemarin lagi. Kita bahas yang di depan aja. Dunia entertain sudah kan udah sekelos. Jadi saya pengen menjadi istri yang lebih baik untuk menjadi buat suami saya. Gitu. Ya. Okay. Udah cukup, Pak Jam? Cukup. Ntar ke belakangan, gue